Selepas lebih 2 tahun berkahwin dan mengikut suami menetap di Dubai, penyanyi Sasha Saidin akhirnya meluahkan rasa syukur apabila dapat membawa anaknya iaitu Adam Aryasena Notosomarsen 13 untuk tinggal di sana. Menurut Sasha 45, perancangan untuk membawa Arya ke sana sudah dilakukan sejak awal berkahwin, namun disebabkan masalah dokumen dan perintah kawalan pergerakan PKP, niat tersebut terpaksa ditangguhkan. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Selepas berkahwin, saya dan suami pergi mengerjakan umrah sebelum kami pulang ke Dubai. Kemudian waktu itu COVID-19 mula melanda dan PKP dilaksanakan, jadi memang tak dapat nak bawa anak bersama. Urusan dokumen untuk membawa anak menetap dan bersekolah di sana juga tergendala. Jadi kali ini saya dapat peluang balik Malaysia dan selesaikan semua. Syukur segalanya dipermudahkan, katanya kepada M-Star. Ditanya tentang penerimaan Arya apabila diajak berpindah ke tempat baharu, kata Sasha, anaknya sudah cukup matang untuk menerima persekitaran baharu dan teruja untuk ke sana. Anggota kumpulan elit ini juga memberitahu perancangan untuk tinggal di Dubai bukanlah selamanya dan akan pulang ke Malaysia jika suami selesai tugas di sana. Sebelum ini Arya sempat datang bercuti di sana sekitar Oktober tahun lalu. Dia suka suasana di sana dan rasanya tidak ada masalah untuk bawa berpindah. Kami bukan terus duduk di sana. Buat masa sekarang disebabkan suami bekerja di sana, saya dan anak ikut sahaja. Suatu hari akan pulang semula ke Malaysia, cuma tidak tahu bila, ujarnya. Sementara itu, bercakap tentang perkembangan kerjaya seni, Sasha tidak menyangka dia menerima undangan sebagai pengacara dan menyanyi di sana. Bermula dengan undangan sebagai pengacara di sebuah program awal tahun lalu, saya mula terima undangan sama selain menyanyi. Tidak sangka juga ada job. Selain itu, saya turut mendapat tawaran lain dalam sebuah program yang dijangka berlangsung hujung tahun ini, jelasnya lagi.